300 petani di 5 kampung di Gunung Bacok, Kelantan buntu memikirkan 80 hektar tanah bendang milik mereka menjadi kering dan merekah kerana ketiadaan air dalam petak sawah. Masalah bermula bulan lalu apabila cuaca panas melanda menyebabkan sawah menjadi kontang, seterusnya menjejaskan hasil padi yang ketika ini sudah pun bunting. Lebih memburukkan keadaan apabila dua pam yang sepatutnya mengalirkan air ke sawah itu mengalami kerosakan. Keadaan kering boleh menyebabkan kualiti dan saiz biji merosot. Situasi ini turut mengundang lebih banyak ancaman tikus. Mereka dijangka menuai hasil 500 tan metrik pada Mac tahun ini. Tahun lalu, kawasan pembangunan pertanian bersepadu sudah pun membantu mereka membaiki pam berkenaan, namun setakat ini hanya satu yang berfungsi. Kini mereka mengharapkan pihak berwajib tampil membantu mereka dengan segera. Cuma apabila air tak ada, hasil kita sebagai petani ni mungkin bunuh lah. Hasil tak memuaskan lah. Tengok tanah rakuh, merekuh, isi padi pun jadi tak comel, beras kita. Jadi kita sebagai petani ni mengeluh panjang lah. Ni air kering lah ni. Lepas tu musuh pun banyak. Musuh tikus apa duduk kerak padi eh. Tapi pun dia awak mari macam pun desa kan, mana nak dek kak. Muka banyak eka. Mana kalau tak ada air gini kak? Ha, sebenarnya dia masuk kalau ada air tu, payah sikit. Lepas tu masalah loket kita tu. Loket kita tu baru ni jadi, yang musim baru ni. Musim ni pula air tak mahu, air sekerak. Rupuk penuh dalam loket tu.